الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رب يسر ولا تؤسر رب التميم بالخير أما بعد kita sambung tadabbur surah Al-Hijr. Ayat 75. Ini masih kisah apa ni? Nabi Lut. Kisah Nabi Lut dan kaumnya. Apa kemungkaran yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut? Apa dosanya? Dia mengganggu orang kat jalan-jalan. Homoseksual. Oh, ganggu je? Ya. Dia what? Ha. Bahasa Al-Quran dia what lah. Kalau bahasa sekarang? Gay. Dia bukan LGBT. G saja. Tapi dahsyat tak yang berlaku di zaman Nabi Lut dibanding dengan yang berlaku sekarang? Sekarang lagi dahsyat kan? Ya kan? Mana lebih dahsyat agak-agak? Dulu terang-terang lah. Dulu dia dah jadi satu culture. Dan dia bukan setakat dia fight kan, tapi dia buat terang-terang. Dan apa reaksi Nabi Lut? Nabi Lut ajak orang yang beriman demo ke ataupun berdakwah? Berdakwah. Dakwah kan? Jadi dulu lagi dahsyat sebab mereka buat secara terbuka. Bahkan mereka datang rumah Nabi untuk melakukan perbuatan tersebut. Bukan buat di kelab malam, nak buat di rumah Nabi, depan Nabi. Hebat tak? Tapi Nabi Lut marah tak? Tak marah, dia berdakwah. Dia kata jangan menghina aku, jangan mengaibkan tetamu aku. Kemudian Nabi Lut bagi alternatif lagi. Apa alternatifnya? Di sini ada anak-anak. Ah, kahwinlah dengan cara yang baik. Maksudnya cara dakwah Nabi Lut adalah cara berhikmah, bukan membenci, bukan marah, bukan halau. Dia dalam tafsir ada yang menyebut bila Nabi Lut tawarkan kepada kaum dia supaya kahwin dengan perempuan-perempuan yang di luar sana, maksudnya dalam tafsir mengatakan kamu beriman, masuk Islam, kemudian kahwin dah. Bukan mesti
dalam keadaan mereka buat kejahatan, kahwin dengan wanita yang baik tak? Takkanlah tak masuk akal seorang Nabi nak merusakkan anak-anak perempuan kan? Tak masuk akal. Mana proses tu bukan terus kahwin, tapi masuk Islam, beriman. Okey. Dan itu juga salah satu cara berdakwah. Di situ ada satu kaedah. Kaedah berdakwah apa dia? Bagi solusi. Islam mengajar kita bila kita larang sesuatu kena ada alternatif. Ada contoh lain dalam Al-Quran. Ada contoh lain. Siapa ingat? Kalau tak ingat contoh pun ingat ayat Quran. Bagi clue. Tak, contoh bila Allah larang sesuatu, Allah bagi badil alternatifnya. Allah tak akan larang sehinggalah ada alternatif. Banyak. Tak apa, bagi satu je. Tak, yang ni jelas dalam ayat, satu ayat je. Allah kata jangan buat benih, buat yang ni. Dalam satu ayat. Itu bab poligami tu. Kalau kamu tak mampu nak jaga anak yatim, kahwin. Itu kahwin tak ramai yang boleh praktiskan. Kahwin dengan anak yatim tu. Allah haramkan riba, tapi Allah halalkan jual beli. Ada satu ayat yang jelas. Allah kata ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulun zurna. Surah Baqarah. Biasa dengar ayat tu. Biasa baca. Apa maksud dia? Siapa tu? Ra'ina ni bahasa Arab maksudlah jagalah kami, ra'ilah kami. Jadi sahabat Nabi biasa sebut kepada Nabi, ya Rasulullah, ra'ina. Tapi bahasa Arab tu juga sebutannya sama dengan bahasa Yahudi di Madinah. Perkataan yang bunyi sama, ra'ina. Bahasa Arab maksud dia, ra'ikan kami, jagalah kami. Bahasa Yahudi, engkau bodoh. Jadi orang Yahudi menyalahgunakan perkataan untuk mencela Rasulullah. Ya Rasulullah, ra'ina. Dalam bahasa Yahudi, engkau bodoh. Maka Allah kata, wahai orang beriman, jangan lagi sebut ra'ina. Habis nak sebut apa? Unzurna. Unzurna apa makna? Sama makna dengan ra'ina. Tapi dalam bahasa Yahudi tak ada. Unzurna, perhatilah kami, tengoklah kami, bagilah nasihat pada kami. Boleh? Jagalah kami, perhatilah kami. Ayat 104. Dan dalam kisah Nabi Lut, jangan lewat, tapi kahwinlah. Ada alternatif. Kalau kita nak, contohlah orang tu buat benda haram, tapi kalau kita larang dia buat, dia tak ada alternatif. Kata ulama, jangan larang lagi. Sebab apa? Sebab kalau tak ada alternatif, dia jadi kebingungan dan mungkin dia kembali buat semula. Kita nak larang anak kita pun sama. Larang jangan main game. Kena ada terus. Masa tu juga alternatif. Habis nak buat apa? Jom kita tadabbur Al-Quran. Jom bermain ke? Jom pergi ke pantai.
pergi ke pantai kita ada buat Al-Quran. Jangan main game, habis nak buat apa? Pandai-pandailah. Itu dia pun jadi tak ada faedah larangan tersebut. Tak menyelesaikan masalah. Okey. Kemudian apabila Nabi Nuh dah berdakwah, mesej dah sampai, peringatan telah difahami, tapi masih degil, maka ketika itu sunnatullah turunlah azab. Apa bentuk azab yang Allah turun pada kaum Nabi Lut? Satu, ada tiga. Satu, suara pekikan. Dalam ayat 73 kan, wa akhazathumus sayhah, pekikan, suara yang kuat. Bila ni musyriqin, ketika matahari terbit. Tapi azab tu bila bermula? Sebelum. Azab bila bermula? Matahari terbit. Tak. Matahari terbit subuh. Matahari terbit itu berakhirnya azab. Permulaannya musbihin ayat 66. Ayat 66 ada kan musbihin. Musbihin waktu pagi, iaitu terbit fajar. Bila berakhir? Bila terbit matahari. Beza tak terbit fajar dengan terbit matahari? Beza? Beza. Terbit fajar pukul berapa? Terbit fajar pukul 5.30. Awalnya? Ni kat mana ni? Pukul 6. 6, 2 minit gitu kan? Itu terbit fajar. Terbit matahari? 7 suku. Habiskan 7 suku. Jadi tempoh azab kaum Nabi Lut antara 1 jam lebih lah. 1 jam lebih. Okey, satu, suara pekikan. Yang kedua? Atas jadi bawah. Yang atas jadi bawah? Yang atas jadi bawah. Yang ketiga? Terbalik tu yang kedua. Allah turunkan, hujankan dengan hujan? Hujan batu. Tiga kan? Tiga. Tapi yang terbalik tu macam ni kan? Adakah terbalik macam ni? Kalau ikut tertib ayat tu, Allah kata terbalik, kemudian Allah baling, hujankan dengan batu. Bila dia terbalik, orang duduk kat mana? Rumah-rumah semua duduk kat mana? Ada faedah lagi tak baling batu? Tak ada beda. Sebab tu ada pendapat tafsir. Ahli tafsir kata mengatakan bukan Allah terbalikkan. Tak. Maksud ayat tu Allah jadikan yang atas, bumbung rumah yang atas, bila dibaling batu, bumbung tu jatuh ke bawah. Bukan terbalik. Yang atas jatuh ke bawah. Bila jatuh ke bawah dan dibaling batu lagi, ada faedah tak baling batu tu? Ada faedah sebab dia masih di atas bumi. Jadi kebanyakan tafsir mengatakan dia terbalikkan. Tapi kalau ikut susunan ayat tu, bila dia terbalik, baling batu dah tak ada faedah. Macam kita kambus tanam orang, lepas tu kita baling batu ke atas. Ada faedah? Tak ada. Okey. Tapi ayat yang mensicil tu, ayat 74 tu. Ayah. Kenapa? Sama dengan surah ni. Surah apa? Al-Fil. Wa ja'alam wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin. Batu yang dibakar. Apa maksud? Makna batu yang dibakar, satu panas, yang kedua dia lagi kuat. Lagi kuat dibandingkan batu yang tak dibakar. Simen yang dibuat, simen yang dibuat dengan bata yang dibakar, mana lebih kukuh? Yang dibakar kan? Ayat mana yang menerangkan yang batu tu sebenarnya dia dah target
Ada individu, ada nama tu. No, ada. Kejap. Maksudnya batu, saudara, batu berapi lah, Ustaz, kan? Yeah. Batu dari tanah yang dibakar. Jumpa. Surah Hud ayat 83. Surah Hud ayat 83. Ada musawwamatan. Musawwamatan makna bertanda. Okey. Kemudian ayat 75. Bilam nashatana rajim inna fi zalika sesungguhnya fi zalika pada demikian itu la ayat lam ni pasti ayat tanda-tanda ayat tu tanda ataupun alamat, tapi tanda apa? Tanda kebesaran Allah. Dan tanda apa? Tanda kebesaran Allah tu apa dia? Ialah macam orang apa ni, pengganas di New Zealand, dia tembak 100 orang lebih kurang kan, yang mati 50. Adakah itu tanda kebesaran dia? Tak. Sebab apa? Sebab dia pakai senapang. Tapi tanda kebesaran apa dia? Kalau dia masuk masjid, dia tiup je, semua mati. Itu kebesaran. Sebab tu kaum Nabi Lut, Allah binasa dengan apa? Pertama dengan suara aja. Itu tanda kebesaran Allah. Manusia tak boleh buat. Kita kalau tiup semut, berapa ekor mati? Semut buat tak tahu aja. Sebab kita makhluk. Kemudian Allah balik dengan apa? Batu, batu kecil aja. Ada tanda. Jadi bila sebut tanda kebesaran Allah, manusia tak mampu buat. Kalau Allah binasa kaum Nabi Lut dengan alat apa ni,
dengan alat apa dia panggil yang nak robohkan bangunan tu? Berdosa. Jadi itu bukan tanda kebesaran. Allah nak hancurkan, perlukan alat yang begitu hebat dan besar. Mana Allah tak hebatlah. Okey? Sebab itulah tanda kebesaran Allah ni bukan untuk semua orang. Kalau kita baca kisah Nabi Lut, kita tak terkejut. Ramai tak terkejut. Kalau pergi tempat kaum Nabi Lut dihancurkan oleh Allah pun tak terkejut. Maksudnya apa? Dia tak rasa itu tanda kebesaran Allah. Sebab tu Allah kata, tanda kebesaran Allah bukan untuk semua orang. Untuk siapa? Lil mutawassimin. Siapa mutawassimin? Untuk orang-orang yang berfikir. Di sini Allah nak bagi salah satu cara kita nak kenal Allah dan rasa kebesaran Allah ialah berfikir. Kalau baca saja tak rasa kebesaran Allah. Kalau tengok saja tak rasa kebesaran Allah. Sebab tu Allah pujikan orang yang berakal. Apa sifat orang yang berakal? Inilah apa sifatnya, cirinya. Ha? Apa dia? Berfikir tentang apa? Yatafakkaruna fi khalqi. Dia, mereka berfikir tentang ciptaan Allah. Kalau berfikir tentang makanan, rasa tak kebesaran Allah? Nak makan apa gini? Rasa tak kebesaran Allah? Ha. Macam mana nak bagi sedap makanan? Rasa tak kebesaran Allah? Tak. Okey, untuk orang-orang yang berfikir. Wa innaha, dan sesungguhnya ia labi sabilin, pasti sabil. Apa makna sabil? Jalan. Sabil jalan. Muqim. Yang apa? Apa maksud jalan yang tetap? Yang dilalui memang ni jalan. Mana tempat kaum Nabi Lut dibinasakan tetap kat situ. Siapa lalu mesti jumpa. Oh. Faham. Jadi kalau siapa lalu, kalau dia berfikir, dia mesti semakin rasa kebesaran Allah. Lainlah tempat tu, hari ni kat sini, minggu depan pindah tempat lain. Maknanya dia terletak di laluan. Ya. Yeah. Dilalui satu. Bila sebut jalan, lalu orang ramai. Yang kedua, mukim, dia tak berubah. Lepas tu, bila orang tak musafir, lawan apa? Kalau musafir, lawan? Ha? Tak bahasa Arab lah. Mukim lah. Mukim. Jalan yang tetap. Kat mana ni? Apa nama tempat ni? Sedum. Dekat mana? Siapa pernah pergi? Pernah pergi? Ha? Dekat mana? Yalah, Lauk Mati tu di mana? Apa dia? Ini Jordan. Di sini Palestin. Gaza. Kalau duduk kat sini, nampak Palestin. Di sini, Laut Mati. Kenapa dia panggil Laut Mati? Sebab dia tak bersambung dengan laut. Dan tak ada kehidupan dalam tu. Kalau ada ikan pun mati. Dia tak bersambung dengan laut. Tapi air dia tetap macam biasa. Okey, kemudian Allah kata apa? Inna sesungguhnya fi zalika, pada demikian itu la ayatan, pasti
tanda kebesaran Allah. Untuk siapa pula? Tadi Allah kata untuk orang yang berfikir, sekarang Allah kata untuk orang beriman. Yang ni jamak kan ayat. Ini lebih kepada semua kisah-kisah yang disebut sebelum ini. Berapa kisah sebelum ni? Ayat ni refer kepada kisah Nabi, Nabi Lut. Tak, jalan bukan tanda. Jalan tu bukan tanda. Yang tanda kebesaran Allah apa dia? Kesan. Kesan musibah yang Allah timpa. Tengok, pertama Allah guna mutawassimin, yang kedua Allah guna apa yang Allah nak beritahu? Allah nak beritahu orang beriman adalah orang yang sentiasa berfikir. Nak jadi orang beriman kena jadi mutawassimin. Mana kalau kita baca kisah Nabi Lut, kaum Nabi Lut, ataupun pergi tempat tu dan tak rasa kebesaran Allah, kita belum beriman. Sebabnya tak berfikir. Di sini juga menunjuk Allah nak beritahu orang beriman, dia akan menjadi beriman. Apa sebab? Apa faktor menjadikan dia semakin beriman? Beriman dengan tanda-tanda. Apa tanda kebesaran Allah? Satu, ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah tanda kebesaran Allah. Yang kedua, ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran. Semua ayat Al-Quran adalah tanda, sebab itu dipanggil ayat. Dan sebab itu Allah berkata sifat orang beriman bila baca satu ayat apa berlaku? Imannya bertambah. Bila imannya bertambah? Bila baca ayat Al-Quran ataupun bila dia melihat ciptaan Allah. Dan orang beriman, dia iman dia kena sentiasa meningkat ke maintain je? Meningkat. Dengan apa? Dengan salah satunya dengan membaca Al-Quran. Tapi bila kita baca Quran, ada rasa tak iman meningkat? Tambah satu ayat, meningkat lagi. Rasa berat. Apa yang berat? Kat mata. Tak, contohlah. Bila kita lapar kan, kita pun makan. Bila makan je, rasa tak kenyang? Pernah tak makan tu tak rasa kenyang? Tak cakap lah betul. Pernah tak satu masa kita lapar, lepas makan tak rasa kenyang juga? Tak pernah kan? Tak pernah. Tapi biasa tak? Kita iman kita lemah. Bila baca Quran, tak meningkat juga. Biasa tak? Biasa. Oh, biasa. Kalau makan, tak pernah. Makna apa lebih baik? Makan ke baca Quran? Tak makan. Allah kata apa? Innamal mu'minuna iza zukirallahu zukirallahu wajilat qulubuhum. Satu. Yang kedua, wa iza tuliyat ayatuhu zadathum imanan. Ini tengok surah Al-Anfal ayat 2. Tengok Allah kata apa? Innamal mu'minun ni. Mu'minun ni.
Tanda kebesaran Allah itu untuk siapa? Orang beriman. Sebab tu dalam ayat ini juga Allah kata, sesungguhnya orang-orang beriman hanyalah. Ini sifatnya. Kalau tak ada, bukan beriman. Apa dia? Apabila disebut nama Allah, hatinya Allah sebut tak? Siapa yang sebut nama Allah? Tak. Tak penting. Bila Allah tak sebut, siapa yang sebut, tak penting. Yang penting apa dah? Dia dengar je nama Allah, gementar. Tapi kalau dengar nama Allah, siapa yang sebut ni? Maksudnya dia tak, belum beriman. Yang kedua, bila dibaca ayat Allah, imannya bertambah. Bila dibaca ayat Allah, imannya bertambah. Jadi kalau kita orang beriman, baca ayat Quran satu page, satu hari, iman meningkat tak? Sepatutnya meningkat. Bila lepas baca tu, tak ada rasa apa-apa. Maksudnya apa tu? Kita belum, belum beriman. Macam mana nak tahu iman tu? Macam mana nak tahu iman tu meningkat? Apa dia punya daya ukur, indikator? Kita sebelum lapar, apa tanda dia? Tanda lapar. Badan lemah lah. Kadang-kadang nak bangun pun tak larat kan? Okey. Lepas makan, kenyang. Apa tanda kenyang? Itu bukan kenyang. Itu tanda mengantuk. Ada tenaga. Ada tenaga. Boleh bangun. Boleh buat kerja kan? Ha, sama juga. Sebelum beriman, sebelum iman tu meningkat, rasa lemah je. Malah nak baca Quran. Malah nak berzikir. Tapi bila kita baca Quran, kita faham. Jadi lepas tu, semangat nak berzikir. Dan semangat nak baca Quran lagi. Semangat nak pergi masjid. Semangat nak bangun malam. Bila iman kuat, mesti amalan bertambah. Tandanya amalan bertambah. Kalau hari ni solat lambat, lepas tu baca Quran satu muka surat, besok solat lambat lagi, bertambah tak iman? Tak. Tak. Itu maintain lah. Sebab itulah, wajib tak kita sentiasa berusaha untuk tingkatkan iman? Wajib tak? Ada tak contoh dalam Quran? Ini Nabi, bukan orang biasa. Nabi pun nak sentiasa iman dia meningkat, meningkat, meningkat. Kisah Nabi apa ni? Dia minta kepada Allah supaya dia lebih yakin kepada Allah. Nabi Ibrahim. Apa yang Nabi Ibrahim minta? Dia minta, wahai Tuhan, hari ini. Hari ini tahu? Hari ini. Tak tahu. Hari ini? Oh, tahu. Ayat Quran tak tahu. Tudung tahu. Ha? Hari ini tunjukkan aku kaifa tuhyil mauta. Tunjukkan aku macam mana engkau menghidupkan yang mati. Ha, tengok. Dia nak berfikir tentang kebesaran Allah pada. Boleh tak tunjuk cara engkau hidupkan yang mati? Benda tu dah mati. Tiba-tiba boleh hidup. Dengan berfikir, iman dia meningkat. Sebab tu Allah bertanya, awalam tu'min, kamu tak beriman tak dengan aku bahawa aku boleh menghidupkan. Kata Ibrahim, bala, aku memang percaya. Aku memang yakin. Tetapi liyatma'inna qalbi, supaya iman aku bertambah. Dengan apa? Dengan berfikir kebesaran Allah. Itu siapa tu yang nak iman dia bertambah? Siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Tapi kita kalau nak tingkatkan iman, jangan minta pada Allah, tunjukkan aku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Jangan mimpi Allah tak akan tunjuk. Habis macam mana? Baca ayat Quran satu, tadabbur. Okey. Kemudian habis lah. Cerita kaum Nabi Lut habis. Seterusnya, wa inna. Dan sesungguhnya, kana adalah ashabul aikah. Apa dia? Penduduk Aikah. Aikah apa makna dia? Ha? Ha, memanglah ini kaum Nabi Shu'aib. Tapi apa makna Aikah? Aikah ni asalnya Aik, iaitu nama pokok.
nama pokok yang rendang. Dan kaum ni antara tuan yang disebut ialah pokok ni. Pokok tu nama Aik. Jadi penduduk Aikah iaitu penduduk yang menyembah Aik. Pokok. Kaum siapa ni? Tapi Nabi Syuaib, dia ada kaum dia. Nabi Syuaib dia hantar ke Madian. Itu kaum Nabi Syuaib. Yang ni Ashabul Aikah ni kampung ataupun negeri yang berjiran dengan Madian. Jadi sebab dia dekat dengan Madian, maka Allah hantar Syuaib kepada dua-dua ni. Satu Madian, yang kedua Ashabul Aikah. Penduduk Aikah. Tak. Nama lain macam mana? Bukan. Sebab tu bila sebut Ashabul Aikah, Allah tak kata Syuaib tu saudara kepada Ashabul Aikah. Sebab Syuaib bukan daripada kalangan mereka. Tapi bila Allah hantar Syuaib kepada Madian, Allah kata apa? Telah berkata saudara penduduk Madian, iaitu Syuaib. Sebab Syuaib daripada penduduk Madian. Kan? Allah sebut dalam surah apa tu? Cuba buka tengok. Cuba buka surah Asy-Syu'ara. Ayat berapa? Hmm? 76. Ayat 76. Banyak pokok. Jadi maksudnya orang asal ada je pokok tu, dia orang sembah pokok tu lah. Ha, antara berhala ataupun Tuhan yang mereka sembah. Kamu nenek moyang kita dahulu. Cuba ayat 176. Asy-Syu'ara. Telah mendustakan penduduk Aikah pada Rasul. Allah kata apa? Telah berdusta penduduk Aikah akan Rasul-Rasul. Kemudian iz qala lahum Syuaib, ketika mana telah berkata pada mereka Syuaib. Allah tak kata iz qala lahum akhuhum, saudara mereka. Tapi cuba tengok surah yang sama atas sekali, atas sekali. Ayat 161. Page yang sama. Ada. 161. Ah, ada tak iz qala lahum akhuhum Lut? Ada kan? Itu menunjukkan apa? Lut adalah daripada kalangan kaum dia. Sebab tu Allah sebut akhu. Kalau bukan akhu, makna Nabi tu bukan daripada kalangan kaum tersebut. Memang Nabi, memang penduduk Aikah tu salah satu sebab alasan dia menolak Nabi Syuaib tu sebab dia kata dia tu bukan dari kalangan kami kan. Kaum Nabi Lut. Kan Nabi Lut dia beriman dengan Nabi Ibrahim waktu Sezamanlah. Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim sezaman. Maksudnya dalam surah Al-Kahf tu, waktu tu Nabi Ibrahim ajak Nabi Lut berhijrah sama-sama dengan dia. Maknanya dia dari tempat yang sama, pergi berhijrah ke tempat lain kan. Yalah, kan kita belajar sebelum ni, malaikat bila nak turunkan azab kepada kaum Nabi Lut, sebelum tu dia transit ke mana? Nabi Ibrahim. Menunjukkan bahawa Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut sezaman dan tempatnya tak jauh.
Tapi kalau ikut Al-Quran, Nabi Lut kepada kaum dia, Ibrahim kepada kaum dia. Ibrahim ada kaum dia, Namrud. Kan? Ha, cuba buka surat Al-A'raf. Ayat 1, ayat 85. Muka surat 161. Ada. Ha, kepada penduduk Madian, akhahum Syuaibah, Allah utuskan saudara mereka. Siapa? Ha, tengok. Bila Madian, Allah kata Syuaib itu adalah saudara mereka. Menunjukkan apa? Ha, mana Syuaib daripada kaum Madian, bukan daripada kaum ni. Tapi sebab Ashabul Aikah dikatakan berjiran dengan Madian, maka Syuaib diutus oleh Allah ke dua-dua tempat tu. Okey. Apa? Dan sesungguhnya adalah penduduk Aikah la zalimin, pasti zalim. Tak semua, semua kaum-kaum mendustakan para nabi disebabkan bangsa ke sebabkan message dakwah yang dibawa oleh para nabi? Message. Kalau setakat bangsa, okey. Okey. Tapi yang semua manusia tak suka sebab bila diajak menyembah Allah sahaja, itu masalah. Walaupun daripada kaum sendiri. Ya. Yeah. Kecuali kaum Yahudi, sebab dia tak nak. Dia nak kan Nabi, dia katalah benda ni. Yahudi dia buat alasan dia tolak Nabi Muhammad sebab apa? Sebab kononnya Muhammad tu bukan daripada kaum dia, tapi sebenarnya Yahudi ni terima tak Nabi mereka sendiri? Tak. Bukan sebab bangsa. Nabi Isa pun dia tak beriman, Nabi Musa pun dia tak beriman. Okey, fantaqamna, lalu kami intaqam, apa dah? Kami balas minhum, dari mereka ataupun balas daripada perbuatan jahat mereka, dan wa innahuma, dan sesungguhnya kedua-duanya. Apa kedua-duanya? Ha? Kedua-duanya refer kepada apa ni? Kedua-dua tu dua kaum ke tiga? Bukan. Satu Ashabul Aikah, yang kedua kaum Nabi Lut. Bukan riba pada Madian. Madian Allah tak sebut dalam sebelum ayat ni. Tak jauh. Ada pendapat mengatakan tempat Allah binasa Ashabul Aikah tak jauh daripada tempat Allah binasa kaum Nabi Lut. Sebab tu Allah kata kedua-dua tu Nabi imamin. Pasti imam. Apa makna imam? Maksud imam di sini apa dia? Ha? Jalan. Tapi kenapa sebut imam? Kalau nak sebut jalan, Allah sebut apa ni? Sabil. Maknanya dia jadi tempat yang boleh didapatkan iktibar.
Satu jalan, bila jalan, dia kena apa? Kena follow. Baru dia panggil jalan kan? Ada tak jalan tapi tak ikut? Jadi imam tu sama seperti jalan, imam kena ikut, jalan pun kena ikut. Jadi Allah buat perumpamaan, jalan tu orang selalu ikut seperti seumpama dia adalah imam. Jadi tempat yang Allah azab ni, dua-dua tempat ni, selalu orang ikut jalan tu. Macam ikut imam je. Dan jalan tu mubin. Jelas. Kenapa Allah sebut ni? Jalan yang selalu orang lalu, selalu orang ikut dan jelas pula tu. Untuk apa Allah sebut? Maksudnya? Maknanya kita lalu tu kita tahu inilah azab, kesan daripada azab. Itu yang tersurat, yang tersirat. Ramai orang ikut jejak mereka juga. Tak juga. Ya Allah nak beritahu mereka ni, yang lalu jalan ni memang keras kepala, degil. Jalan tu dah ramai orang ikut, mubin pula, jelas. Kalau kamu nak ambil pengajaran, nak rasa kebesaran Allah, memang dah cukup. Tapi tetap tak ambil pengajaran, walaupun jalan tu dah. Jadi ya Allah nak begitu, mereka ni memang degil, keras kepala. Bukan masalah jalan tak jelas, bukti pun tak clear, tak. Ni yang banyak buat maksiat ni. Tahu tak benda tu haram? Yang ambil riba, yang buka aurat, yang tak salat, tahu tak? Tahu. Jelas tak? Jelas. Ada tak orang kata, ustaz, saya tak tahu sebenarnya wajib salat. Boleh terima tak? Tak. Tapi kenapa langgar juga? Sebab sombong. Kita ni biasa kan? Apa dosa yang kita dah tahu tapi buat lagi? Ha? Mengumpat buat lagi kan? Ha. Jadi dosa mengumpat tu dah jelas tak? Tapi kenapa buat juga? Degil. Okey. Di sini Allah tak sebut apa dosa, apa jenayah Ashabul Aikah. Ha? Sebab itulah kalau nak tadabbur Al-Quran kena tadabbur semua sekali. Kalau tak ada buat yang ni, kita tak tahu apa jenayah Ashabul Aikah. Siapa tahu? Tak, ada satu benda yang melibatkan akhlak. Apa dia? Kurangkan? Allah sebut dalam surah apa tu? Okey, kalau kita tak tahu kejahatan Ashabul Aikah dan tak tahu bagaimana Allah binasa dia, kita akan rasa tak kebesaran Allah? Tak. Tak. Bacalah 20 tahun pun. Cuba buka surah Asy-Syu'ara. Ah, 181. Ini dosa mereka yang berkaitan dengan akhlak. Apa dosa mereka? Dan Nabi Syuaib tegur tak? Tegur, pergi jumpa kaum tu dan tegur secara khusus. Aufu al-kaila. Cuba terjemah. Aufu al-kailah. Sempurnakan timbangan. Wala takunu minal mukhsirin. Dan jangan kamu menjadi orang yang mengurangkan timbangan. Wazinu bil-kistasil mustaqim. Dan sukalah dengan adil. Wala tabakhasun nas. Dan jangan kamu mengurangi hak-hak orang ramai. Dan janganlah kamu
melakukan kerusakan di atas. Jadi mengambil hak orang tu adalah melakukan kerusakan. Kita ada tak ambil hak orang? Contoh? Kita makan ration orang. Kita makan apa? Ration bahagian orang. Contoh? Itu itu biasa buatlah. Pernah buatlah ustaz. Itu termasuk tu. Itu mengambil hak orang. Kadang-kadang apa ni, kita parking kereta di masjid kan? Kita parking tak kena petak, menyebabkan orang sebelah tak boleh nak parking. Itu pun ambil hak orang. Kita ambil itu memang kuota khas untuk orang yang bayar mahal, ataupun kita ambil kuota biasa. Kalau kuota biasa tak boleh lah. Siapa dulu dia dapat lah kuota lah tu. Tak sepatutnya memang tak ada kota, tapi sebab keselamatan dan keselesaan, kerajaan Saudi tetapkan kota. Kalau kerajaan benarkan semua, apa jadi? Huru-hara dan mungkin berlaku bahaya. Boleh. Dalam, macam dekat Malaysia, kan kita ada kota-kota kita kan? Betul, sepatutnya tak ada. Sepatut semua disamaratakan. Sepatutnya lah. Okey. Jadi kalau ikut dosa, antara dosa ashabul aikah ialah mengurangkan timbangan. Sebenarnya mengurang timbangan tu terlalu luas. Bukan dalam perniagaan saja. Bila kita ambil hak orang, hak kita, kita nak cukup. Tapi hak orang kita tak bagi. Termasuk Allah sebut dalam surah apa? Fawailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang yang mengurangkan timbangan. Hak dia, dia nak cukup. Hak orang, dia tak bagi. Dia ambil hak dia, okey, tak ada masalah. Itu betul. Tapi yang masalah apa dia? Bila hak orang dia tak bagi, cukup. Itu banyak berlaku kan? Tapi dalam bekerja tu, betul ke kita punya, ya betul, hak kita, kita nak 5,000, tapi hak bos iaitu kerja dengan cemerlang, cukup waktu dia, kita tak bagi. Itu mutaffifin. Bila kita pergi parking kereta, kita nak cukup petak kan? Bila orang parking sebelah, kita marah. Tapi bila kita datang lewat kelangkabut pagi, itu mutaffifin. Oh, banyak. Apa-apa, di mana-mana saja ada mutaffifin. Okey. Walaqad kazzaba, dan pasti sesungguhnya kazzaba, telah berdusta ashabul hijri, penduduk al hijri apa dah? Hijri Ismail.
Al-Hijru asalnya penghalang. Penghalang. Dan dalam tafsir Al-Hijru dikata nama salah satu nama tempat. Iaitu kaum Samud. Kaum Samud. Tempatnya bernama Al-Hijru. Sekarang dinamakan apa tempat tu? Tempat kaum Samud. Tak pernah dengar. Madain Saleh. Pernah dengar? Tak pernah juga. Madain Saleh punya, Al-Hijru punya. Sebab tu dia panggil, dalam Quran tak ada Madain Saleh. Tapi ashab yang ada ialah Al-Hijru. Dan sekarang nama dia Madain Saleh. Ha? Ya, ada. Ini dekat Jordan ke? Tak, ini di ini Madinah. Sini Tabuk. Pernah Nabi pergi ke Tabuk untuk berperang. Sini Jordan. Jadi antara Madinah dengan Jordan dia lebih kurang kat tengah-tengah ni. Sekarang dinamakan Madain Saleh. Nabi bila pergi kat sini untuk berperang, Nabi tunduk kepala dan Nabi berdoa dan Nabi jalan cepat-cepat. Dan ada ketika tu ada sahabat nak minum air daripada perigi, salah satu perigi di situ. Nabi kata jangan minum. Jangan minum. Kenapa? Sebab dah minum rasa seronok tak? Seronok. Rasa seronok tak boleh. Nabi kata jangan minum. Kemudian Nabi kata jangan kamu masuk tempat kaum yang diazam kecuali dalam keadaan menangis. Kalau tak boleh menangis, jangan masuk. Sebab itu bila sahabat nak minum, Nabi kata jangan minum. Itu daripada hadis yang sahih. Tak, itu ada ke tempat kaum diazab? Firaun diazab di mana? Laut. Laut. Cuma kalau pergi tempat macam tu, kita kena rasa apa? Itu bukan tempat kaum diazab, tapi tempat kesan sejarah. Kesan sejarah yang ditinggal oleh kerajaan Firaun. Jadi kita kena rasa apa? Rasa apa? Pernah pergi? Oh, tak pernah. Siapa pernah pergi? Tak pernah. Saya pernah pergi kak? Masa pergi tu rasa apa? Seronok? Tak. Dah benci nak pergi? Saya tak ingat kawan saya kata bila dia sampai je kat piramid tu kan? Al-Fatihah kan? Eh, bahaya tu. Dan kalau untuk orang Islam pun dah bida'ah. Baca-baca pula untuk Fir'aun. Lagi bida'ah. Oh, itu bukan berdosa. Masih bida'ah. Tak, sebenarnya kalau kita pergi, sebenarnya tak ada faedah pun. Bukan sunnah pun pergi. Bukan sunnah pun. Tapi yang salahnya, bila kita pergi, kita rasa kagum dengan binaan yang ditinggal oleh orang dahulu. Sedangkan yang membina itu adalah kaum yang dibinasa oleh Allah. Kaum yang dimurkai oleh Allah, tiba-tiba kita kagum dengan, yang tu salah. Oh, tak boleh. Ustaz. Tak boleh. Itu adalah satu benda yang dikagumi. Tak, Allah suruh pergi, Allah suruh berjalan mana-mana tempat. Salah satu tujuan apa dah? Supaya kita rasa kebesaran Allah, bukan kebesaran orang tu. Jadi kalau kita tengok kesan peninggalan Firaun, kita pun rasa kagum. Kenapa kita nak kagum kepada musuh Allah? Salah lah. Tapi kagumlah kepada Allah yang membinasakan mereka hanya dengan air je. Yang tu patut kita kagum. Itu masalah kita kan. Bila tengok bangunan canggih, kita kagum. Betul? Tapi bila tengok langit, tak kagum. Mana lebih hebat? Yang membina bangunan canggih dengan yang membina orang yang membina bangunan tu. Mana lebih hebat? Tapi yang kita kagum, betul tak cara kita berfikir? Kalau kita kagum salah. Kerana Allah
kehebatan Allah menciptakan manusia tu lah manusia dapat mendirikan bangunan tu. Sebab itulah Allah suruh kita kenal dia. Kenal dia, Allah suruh bukan tengok bangunan. Tengok apa? Langit. Langit dengan bangunan mana lebih hebat? Tengok langit tak rasa kagum. Tengok bangunan, baguslah tu tingkat. Ada tiang tak? Langit ada tiang? Pelik tak kita? Yang ada tiang, kagum. Yang tak ada tiang, okey je. Okey. Macam orang buat bangunan besar, kita tak terkejut. Orang buat reban ayam, kita terkejut. Eh, buatnya reban ayam. Itu cara kita berfikir. Okey. Ashabul Hijri berdusta kepada siapa? Mursalin. Para rasul. Siapa rasul mereka? Nabi? Saleh ke Shu'aib? Saleh. Shu'aib habis cerita dia. Ini cerita Nabi Saleh. Nabi Saleh seorang ke ramai? Seorang. Tapi mursalin seorang ke ramai? Kenapa mendustakan kepada ramai sedangkan seorang je? Sebelum Nabi Saleh ada ramai lagi Nabi. Mana ada? Ashabul Hijri hanya mendustakan Nabi dia aja. Tapi Allah kata mendustakan para rasul. Dia mendustakan mesej yang dibawa oleh rasul. Yalah, kenapa sebut para rasul? Mesejnya sama. Mesejnya sama. Sebab kalau mendustakan satu maksudnya mendustakan. Itu tadabbur. Allah nak beritahu, siapa yang mendustakan seorang rasul, sebenarnya dia mendustakan semua rasul. Sebab semua rasul daripada sumber yang satu, iaitu Allah. Dan ayat ni juga menafikan akidah orang Yahudi dan Nasara. Orang Yahudi dia kata apa? Saya tolak Nabi Muhammad. Saya terima Nabi Musa aja. Tak, sebenarnya Musa pun kamu tak terima. Tolak satu, tolak semua. Kalau nak terima satu, kena terima semua. Yahudi, dia mendakwa, dia hanya terima Nabi Musa sahaja. Nabi Muhammad dia tak terima. Sebenarnya dia tak terima semua sekali, termasuk Musa. Kalau dia terima Musa, dia wajib terima Muhammad, wajib terima Isa. Boleh? Itu Rasul. Tapi kalau Ustaz boleh tak? Tolak Ustaz, seorang Ustaz, tapi bukan mana tolak semua Ustaz. Boleh? Boleh. Okey, kemudian wa atainahum, dan kami datangkan kepada mereka ayatina, ayat-ayat kami. Fakanu anha, adalah mereka darinya, dari ayat itu, mu'ridin, berpaling. Jadi semua masalah besar manusia ialah berpaling daripada apa? Ayat Allah. Kalau berpaling pada rezeki, bukan masalah. Berpaling pada manusia, bukan masalah. Masalah besar dan utama yang menjahannamkan manusia berpaling daripada ayat Allah. Dan berpaling daripada ayat Allah ada dua kan? Satu, tengok kebesaran Allah, tengok langit tak rasa apa-apa. Itu pun berpaling. Yang kedua, tengok ayat Quran tak rasa apa-apa. Itu berpaling. Dan mungkin kita pun termasuk. Sebab itulah yang paling-paling syaitan tak suka pada baca Quran. Syaitan tak kacau. Kadang-kadang dia sokong pula kita baca Quran. Kalau nak musabakah lagi dia sokong. Dia yang syaitan kacau pada
bila kita nak faham ayat Allah. Sebab bila faham, dia tak berpaling, dia dapat hidayah. Itulah antara kita nak baca Quran dengan kita nak tengok maksud, yang mana cabaran lebih besar? Ha? Tengok maksud kan? Baca Quran kadang-kadang boleh sampai 2 page. Tapi bila nak tengok maksud dia, 2 page kan tak sempat satu baris. Tengok satu baris, boring je, tak faham. Bila tak faham, tutup. Ha, itu berpaling lah tu. Berpaling. Okey, apa kelebihan Ashabul Hijri? Sebenarnya Ashabul Hijri juga adalah kaum Samud, orang yang sama. Apa kelebihannya? Wakanu adalah mereka yang hituna memahat. Yang hituna memahat. Mahat apa ni? Kayu ke? Plastik ke? Ha? Kalau pahat kayu, hebat tak? Tak, itu bukan kawan samuk. Melayu pun boleh. Allah nak begitu, Allah begitu bagi kelebihan pada kaum. Yang kena kelebihan tu mereka sombong. Apa dia? Mereka pahat minal jibal, dari gunung. Mereka buat apa? Buyut. Buyut ni jamak. Kalau satu? Baitun. Rumah-rumah. Aminin. Dalam keadaan aman. Apa kelebihan kaum Samud? Dia ambil batu bukit, dia buat rumah ke? Dia buat rumah di bukit tu. Mana lebih susah? Buat rumah di bukit. Kalau ambil batu bukit buat di rumah di tempat lain, itu rasa Melayu, orang Melayu pun boleh. Faham tak? Ini bukit, dia bentuk, dia pahat jadi tingkap. Yang ni pula dia pahat jadi bilik. Yang ni pula dia pahat jadi tandas. Bukan senang. Sebab batu yang paling keras ialah batu, batu bukit. Yalah. Sebab tu batu gunung di Mekah sampai daripada zaman Nabi sampai sekarang, apa ni, Gua Hira, Jabal Nur kan, Jabal Sur, sama, tak berubah apa-apa. Sebab dia batu paling keras. Dan sebab tu lah bila berlaku ribut, taufan, gempa bumi, banjir besar, gunung tak terjejas. Macam tu lah gunung. Sebab dia batu yang paling kuat. Tiba-tiba manusia boleh pahat. Hebat tak? Hebat. Jadi bila dah Allah bagi kelebihan, maka sombong. Cuba tengok kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dengan siapa? Namrud. Cuba 258 Surah Al-Baqarah.
Cuba tengok. Alam tara ila allazi. Cuba terjemah. Tidakkah engkau berfikir? Bila sebut alam tara tu, tidakkah engkau berfikir, wahai Muhammad? Berfikir tentang apa ni? Allazi haja Ibrahim, orang yang berdebat. Haja mana berhujah. Berdebat dengan Ibrahim tentang apa? Tentang Tuhan. Jadi masalah manusia ialah berdebat tentang apa? Tentang Allah, beriman ataupun tak. Siapa yang berdebat dengan Ibrahim ni? Siapa ni? Apa dia? Namrus, mana ada? Allah tak sebut pun. Allah tak sebut. Allah kata apa? Yang berdebat dengan Ibrahim tentang Tuhannya ialah orang yang atahullahul mulka. Orang yang Allah beri kepadanya. Allah tak sebut nama. Ha? Kenapa Allah tak sebut nama? Sebaliknya Allah bagi tahu orang tu siapa yang ada kerajaan. Apa tadabburnya? Ha? Biasanya orang yang tak beriman dengan Allah, biasanya orang yang sombong. Dan biasa sombong puncanya apa? Kerajaan, ada kuasa. Nama tak penting. Jadi Allah nak suruh kita ambil pengajaran. Kalau Allah kata yang berdebat dengan Ibrahim ialah Namrus, kita tak dapat pengajaran, betul? Pasal apa? Tak. Pasal apa dia berdebat? Pasal apa dia tak beriman? Sebab ada kerajaan. Ini pun sama. Kenapa Allah sebut kaum apa ni? Nabi Saleh, kaum Samud. Kenapa mereka mendustakan para rasul? Puncanya apa? Dia rasa dia kuat. Sehingga dia bertanya pada Allah, siapa yang lebih kuat daripada kami? Tak ada. Kami yang paling kuat. Allah jawab apa? Allah jawab apa? Tak baca jawapan Allah. Baca ke tak? Baca. Kalau khatam Quran mesti baca. Dah khatam? Bercakap benar, masa kecil dulu balik dah khatam kan? Yalah. Tapi tak ramai macam tu. Ada tak yang dalam Al-Quran Allah sebut ada kuasa, dan kuasa dia lebih besar pada kuasa Fir'aun, tapi dia beriman, dia merendah diri. Ada. Kerajaan Zulkarnain lagi besar, timur dan barat, tapi dia beriman. Dan juga kerajaan Nabi Sulaiman. Jadi bukan salah Allah bagi kerajaan, tapi salah kamu tak beriman. Kamu sombong. Okey, cuba buka surah ni. Surah Fussilat ayat 15. Surah 41. Muka surat 478.
Ini contoh kaum Aj. Tengok dia kata apa? Fa'ama adun fastakbaru, maka mereka sombong. Fil ardi, di atas muka bumi. Bighairil haq, tanpa kebenaran. Kemudian mereka mendakwa dengan soalan, man asyaddu minna quwa, siapa lagi yang lebih kuat? Kaum A ni Allah bagi kelebihan apa dah? Fizikal dia kuat, dia boleh bina bangunan tinggi dan banyak tiang. Ini kaum Samud, dia boleh bina rumah daripada gunung. Kemudian sehingga dia sombong, dia kata siapa lagi lebih kuat daripada kami? Maka Allah jawab, tengok apa jawapan Allah. Allah cakap tak Allah tu lebih kuat daripada mereka? Tak. Allah cakap apa? Yang mencipta mereka adalah lebih kuat. Nampak tak? Kalau Allah kata Allah lebih kuat, dia tak faham macam mana Allah boleh jadi kuat. Tapi kalau Allah kata, kalau kamu kuat, yang mencipta kamu logiknya lagi kuat. Kenapa nak sombong? Okey. Jadi manusia bila ada kelebihan, harta, kekuatan, kerajaan, biasanya sombong. Susah. Susah nak cari ada kerajaan macam Zulkarnain, macam Nabi Sulaiman, susah. Okey. Macam kita bila dah senang sikit, bila kaya, ada tak rasa lebih pada orang miskin? Ada? Ada ke tak ada? Ah, itu sombong tu. Ayat apa tu Allah kata sekali-kali tidak, manusia ni suka melampau. Bila? Bila manusia suka melampau? Bila dia lihat dirinya? Surah apa tu? Kalla innal insana layatgha. Sambung. Ar-ra'ahu istaghna. Surah apa? Tengok ah, Allah kata apa? Ar-ra'ahu layatgha. Manusia akan melampau. Tagha ni melampau. Bila? Ar-ra'ahu. Tengok bahasa Al-Quran. Allah kata apa? Bila dia melihat dirinya kaya. Allah tak kata dia melampau bila dia kaya. Faham tak? Faham tak? Ha. Makna apa? Allah nak bagi tahu, kamu tak kaya pun, cuma kamu nampak kaya. Ha, perasan. Semua yang kaya ni sebenarnya bukan kaya, cuma perasan. Sebab itulah yang banyak hutang, yang kaya ke yang miskin? Nah, mana miskin tu? Orang paling kaya ialah orang yang miskin. Sebab tak ada hutang. Kenapa tak ada hutang? Sebab tak layak meminjam. Betul kan? Okey. Jadi sekarang nak jadi kaya ke nak jadi miskin? Kaya yang macam mana? Tapi semua orang cakap macam tu, saya nak jadi kaya sebab bila kaya saya boleh sedekah. Semua cakap macam tu. Tapi bila dah kaya? Ustaz ni banyak ni yang tanggungjawab ni kan? Tak cukup. Okey. Apa balasan Allah pada kaum Samud? Fa'akhazathum. Lalu binasakan mereka as-sayha, suara pekikan. Bila? Waktu subuh. Ah, memang biasa dalam Quran, kalau Allah nak turunkan azab, waktu subuh, waktu orang tidur, waktu orang berehat. Kenapa?
Orang tak ready. Kenapa azab diturunkan waktu orang tak ready? Apa tujuan? Lagi teruk sebab belum? Beza tak? Kita nak pukul orang, kita bagi tahu. Saya nak pukul awak ni pukul 8 besok. Agak-agak dia walaupun kena betul-betul kena pukul, agak-agak terasa sakit tak? Tak, sebab mental dia dah bersedia. Tapi kalau tengok-tengok pukul 8 zat kena tampar, terkejut tak? Terkejut. Okey, fama aghna, maka tidak aghna apa dah? Tidak berguna, tidak berfaedah anhum, dari mereka, makanu yaksibun, apa yang mereka, apa dia yang mereka usahakan? Bukan. Biasa orang dia ada apa yang dia rasa dia selamat? Harta. Biasa yang cari duit banyak ni sebab apa? Nak jaga kesihatan, nak jaga masa depan dia. Maka Allah nak bagi tahu bila Allah turun azab, semua yang kamu usah, duit ke harta, semua tidak memberi manfaat. Yang boleh selamatkan kita daripada azab apa dah? Ada dalam surah apa ni? Sayasla naran zatal lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Kemudian ma aghna an huma luhu wa ma okey. Allah kata celakalah Abu Lahab. Kemudian ma aghna. Cuba terjemah. Sabalah ni ma aghna. Tidak? Tidak berguna daripadanya, daripada Abu Lahab, maluhu. Hartanya, wa ma kasab, dan apa dia? Apa yang dia usahakan? Kalau nak kata harta, dah ada ni. Apa dia? Ha? Dia ada satu lagi benda yang kita rasa kebanyakan manusia lah. Kalau ada benda ni, dia rasa boleh membantu selamatkan dia dalam keadaan darurat. Siapa? Apa dia? Anak. Jadi kalau ma kasab ni diterjemah apa? Anak-anak. Jadi keturunan, keluarga. Ya, anak-anak lah. Di sini kasab anak-anak. Jangan terjemah harta sebab harta dah ada ni. Faham? Memang betul pun kebanyakan mak bapak bagi didikan pada anak-anak, jaga anak-anak. Sebenar untuk apa tu? Salah satunya supaya anak-anak jaga dia masa tua. Ada yang pergi hantar anak hafiz Al-Quran, dia tak hafaz. Sebab apa? Supaya anak tu bila dia mati boleh tarik dia masuk surga. Itu kalau anak masuk syurga. Kalau anak masuk neraka, boleh tarik masuk. Okey, boleh? Jadi semua yang kita usahakan tak akan berguna. Kecuali apa dia? Bila keadaan anak dan harta berguna? Bila tu? Bila anak dan harta berguna untuk kita di akhirat besok? Apa dia? Bila kita guna untuk salah satu daripada tiga ni. Yang Nabi kata bila mati anak Adam terputus amalannya kecuali sedekah jariah. Harta ni berguna. Kalau anak, doa anak yang saleh. Kalau anak saleh, berguna. Yang tak berguna ni, kalau kita tak beriman, anak pun tak saleh,
dan harta pun tak disedekahkan. Okey. Dah habis waktu belum? Belum. Nak makan dulu solat ke? Dah nak solat? Dah nak asar dah ni? Sekarang kau apa? Empat suku dah. Empat suku. Tak, saya tak kisah. Nak makan boleh, nak solat tak boleh lah. Sebab belum masuk. Nak terus pun boleh. Kita terus lah. Terus lepas tu solat. Lepas solat, makan. Yalah, bila rumah tu kukuh, rumah tu kuat, dan mereka pula kuat, tak ada siapa nak kacau mereka. Kalau datang ribut pun, rumah yang daripada bukit tu runtuh tak? Tak. Okey, boleh ke? Suara aku dia berdasarkan kepada kaum Samud, kan? Bukan kaum Samud diterampukkan. Ini azab ni diturunkan kepada kamu. Suara yang keras. Ditelekuk bumi. Tak, itu ada pendapat kata kaum Nabi Lut yang diterbalikkan itu. Ada pendapat kata itu kaum Nabi Lut. Dalam surah Al-Haqqah Allah kata apa? Fa'amma samudu fa'huliku bitaghiyah. Ada pun kaum Samud dibinasakan dengan ni, sayhah, pekikan suara. Kaum Ad, ada pun kaum Ad dibinasa dengan birihin sarsari, dengan angin yang kuat dan kencang dan sejuk. Kemudian Allah angkat kaum Ad di udara selama 8 hari 7 malam. Pusing di udara tanpa henti. Kemudian dihempak. Okey. Habis lah ayat 84. Dia manusia, punca manusia tak beriman ataupun tak dapat hidayat, ada dua je. Punca manusia tak beriman, dua je. Dan Allah sebut dalam surah Al-Fatihah. Yang pertama apa dia? Ghairil maghdubi alaihim. Ah, sombong. Ada ilmu dah tahu tapi sombong. Sombongnya punca apa? Itulah sebab kaya, sebab ada pangkat, ada kuasa, ada harta. Sebab kedua, waladhalin, sebab jahil. Ini contoh macam siapa ni? Macam orang miskin. Dia nak kata sombong, tak ada sebab nak sombong kan? Sebab tu orang yang paling teruk, orang yang sombong paling teruk ialah orang miskin yang sombong. Antara miskin sombong dengan orang kaya sombong, yang mana paling teruk? Kenapa? Sebab dia tak cukup syarat nak sombong. Syarat nak sombong mesti kaya, ada kelebihan baru boleh sombong. Ini tak ada kelebihan nak sombong, jadi bodoh sombong. Jadi orang miskin pula tak beriman. Sebab apa? Bukan sebab sombong, sebab biasanya kejahilan. Kejahilan. Ya. Yeah. Dengan itu nak mereka sombong. Ya. Yeah. Contohlah. Kita pergi berdakwah di Sabah. Ramai orang miskin. Mereka tak beriman, ada yang syirik, tak solat kan. Tapi di Kuala Lumpur ramai juga orang syirik, ramai juga orang tak solat, betul? Hasilnya sama tapi sebabnya berbeza. Orang Kuala Lumpur ni ada tak majlis ilmu? Ada, kadang-kadang mereka pergi majlis ilmu. Tapi kadang-kadang syirik juga kepada Allah. Cinta dunia lebih pada sebab apa? Sebab sombong. Bukan sebab jahil. Yang orang kampung, orang miskin ni kalau kat Sabah sana, sebab apa? Sebab jahil. Mereka tak belajar agama, tak ada siapa nak ajar mereka. Jadi mereka syirik. Puncanya jahil. Boleh? Jadi mana lebih teruk? Yang tak beriman sebab jahil dengan tak beriman sebab sombong.
Yang mana lebih teruk? Sebab sombong. Sebab tu Allah letak al-maghdubi alaihim atas, walad-dhalin bawah. Tapi dua-dua tak betul lah. Ni dah Nabi sebut orang yang sombong. Apa ciri-ciri orang yang sombong? Tadi kita bincang sebab sombong. Ciri-ciri orang yang sombong apa dia? Nabi sebut al-kibru. Kibru, sombong ialah satu, menolak kebenaran. Yang kedua, merendahkan orang lain. Dia dah tahu Quran cakap macam ni tapi tak ada dengar, sombong. Dia tahu ini sunnah Nabi, yang tu bukan sunnah Nabi, tak nak ikut juga sunnah Nabi, sombong. Dia memperlekehkan orang, memperlekehkan orang miskin, memperlekehkan orang jahil. Kamu dah lah tak pergi kelas, lepas tu belagak sombong pula kan, padahal dia yang sombong. Okey, baca Quran nak khatam tapi tak nak tahu makna, sombong dengan Tuhan. Tak sedar. Kalau tak sedar, bodoh sombong. Ni contoh kan, sekarang bulan Rajab, ramai orang yang, contohlah orang yang solat tasbih khas bulan Rajab, itu sombong ke jahil? Tak sombong. Bila kita beritahu Nabi tak buat, dia kata benda baik, itu bodoh sombong. Nabi tak buat, dia kata benda baik. Tak, kamu sombong dengan Nabi. Takkan Nabi tak tahu benda tu baik? Kamu lebih tahu benda Nabi. Jangan sombong dengan Nabi. Nabi tahu segala-gala yang terbaik, dan Nabi semua dah suruh yang benda baik. Kalau Nabi tak suruh, benda tu tak ada kebaikan. Yang kebaikannya apa dia? Bukan salat tunat tasbih, salat witir, ha, buatlah tiap-tiap hari. Buat jarang-jarang pula. Tasbih buat sebab sekali setahun. Lagi kurang kekerapan, lagi dia rajin. Kan? Salat apa lagi? Salat duha, buatlah setiap hari. Nabi buat setiap hari. Salat sunat sebelum subuh, salat sunat 12 rakaat, buatlah setiap hari. Ada? Ha. Apa maksud baring? Baringlah macam baring. Ha, bukan tidurlah. Ha. Sunnah Nabi. Ada orang lepas Bilal, Bilal imam kan? Lepas azan subuh, dia solat dua rakaat, terus qamat. Kalau kita beritahu, tunggu dulu, rehat dulu, bagi peluang orang dah terlewat, terus qamat, sombong. Sombong dengan sunnah Nabi. Oh, banyak orang sombong. Boleh? Ya, tak berdoa, tak nak minta pada Allah, sombong. Kenapa tak berdoa pada Allah? Allah, Allah tahulah tu. Sombong. Nabi pun berdoa. Nabi minta tak syurga? Minta. Okey, ada soalan? Dah asal ke? Berapa minit lagi? Okey, kita berhenti dulu. Siapa yang belum ambil wuduk, ambil wuduk. Kita tutup untuk sementara. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.